hari berikutnya kondisi mobil sudah nyala, cuman ada kendala di pompa bensin. Ini masih dibenarkan sama Mas Riko. Kenapa oleh pompa bensin ini? Bapaknya ada yang bermasalah Mas ini, karena mobil ini tidak nyala lama sekali. Karena ini ya, lama nganggur jadi bermasalah rotaksnya. Terus benar tapi lihat. Ini pagi-pagi nyepit-nyepit. Kita lihat karbunya sudah terpasang. Sempat nyala ini kemarin guys ya. Akinya masih kecas. Tinggal 20% lagi ya. Karbu sudah terpasang. Ini aki kemarin dilepas lagi, masih di cas. Headnya sudah terpasang juga, sudah rapi. Ya diturunkan kemarin, dibersihkan sekali ya. Nah, ini sudah terpasang. Ya, tinggal masang pompa itu tadi sama aki. Sudah sempat nyala kok ini. Berjamur sekali. Kayak kelihatan ini banyak sarang laba-laba ya. Kelihatan enggak? Berjamur sekali ya karena lembab. Lama di garasi enggak terpakai. Kalau dari segi klaster speedometernya ini tampilannya sama kayak STI ya. Beda ini setir, ini kayak setirnya N3. Terus kalau panel-panel sweepnya power window sama semua, sama di sini sama juga. Tinggal selanjutnya dinyalakan. Tuh, sampai belakang-belakang ya kelihatan ya. Kelihatan apa enggak ya, sarang laba-laba. Sudah terpasang semua ya. Fanbel-fanbel juga sudah terpasang. Kalau kaki-kaki kemarin enggak dicanda, maksudnya dalam artian dibiarkan karena enggak ada masalah di kaki-kakinya. Cuma dibongkar aja biar lebih mudah ini kemarin. Ya udah tinggal itu. Tadi pompa bensin sudah dipasang sama Mas Riko. Terus tinggal pasang aki. Terus di trial, dicuci, kita coba jalan ya nanti ya. Ini sudah rapet semua, sudah rapet, sudah tinggal cekreng aja ya.
Dari mancing kali. Mau beli langsung masukkan ke tangki. Mau beli 10 liter ini. 10 liter. Oh itu dimasukkan di langsung tangki bensin. Langsung di trial ya? Iya. Oh iya iya, masuk. Ini kan besar ini. 10 liter enggak masuk ini. Apa ini aja diangkat? Nah, ini berapa ini? 5 liter. 5 liter. Balik video lah. Bawa dua, bawa dua. Yang satu ini lah ada toh, Le. Eko, buat dia enak Eko. Oke ya, ini sudah agak bersih ini, kemarin habis di lap-lap sedikit-sedikit sama Mas Rico ini. Cuman sekarang ya berdebu lagi, memang ya di pinggir jalan ya. Oke, yang penting ini sudah rapet semua, sudah terpasang. Di sini itu mobil harus nyaman. Sudah terpasang semua. Itu tadi mau dibelikan bensin sama Mas Rico, nanti kita coba. Kita tunggu di part ketiga. Oke Om, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.